Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan video di channel pembelajaran differential learning. Mobilitas dunia pendidikan begitu dinamis. Pemerintah mulai menggalakkan untuk pembelajaran-pembelajaran di sekolah mulai berorientasikan kepada siswa, di mana kebutuhan siswa sangat diperhatikan oleh seorang pendidik. Pembelajaran terdiferensiasi adalah merupakan pembelajaran dengan melakukan pendekatan pedagogis di mana guru memperhatikan perbedaan dan kebutuhan siswanya masing-masing. Siswa dilihat minat, bakat, dan kemampuannya. Untuk pembelajaran terdiferensiasi ini, guru memiliki tantangan untuk dapat menangani semua kebutuhan siswa yang ada di dalam kelas, sehingga guru dalam hal ini sekolah mampu memberikan pendidikan yang bersifat inklusif kepada para siswanya. Dalam pembelajaran terdiferensiasi, guru dapat memberikan instruksi yang berbeda, aktivitas murid yang berbeda sampai kepada assessment yang berbeda, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan cara-cara yang berbeda. Di SMP Al-Akhsyar Islamic School Parung Bogor, kami melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi seperti yang akan dilihat pada video berikut ini. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah Bapak ingin menyampaikan yang pertama, ya, kamu harus memahami tentang persamaan dua variabel, ya, yang terkait dengan masalah di sekitar kita. Yang kedua, kamu akan membuat suatu karya tentang persamaan variabel. Oke, Bu.